Seperti inilah kondisi jembatan penghubung dua desa, yakni Desa Broto dan Desa Kambeng, yang ada di Desa Broto, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jembatan permanen sepanjang 30 meter dengan lebar 4 meter ini putus di bagian dua sisi sesaat setelah diterjang banjir 1 tahun yang lalu. Karena jembatan ini merupakan jalur perekonomian warga, pemerintah daerah membangunkan jembatan darurat. Namun pada Selasa malam kemarin, jembatan darurat sepanjang 30 meter ini kembali tak bisa digunakan setelah sejumlah material jembatan hilang terbawa banjir. Menurut warga, sebelum roboh di lokasi ini memang diguyur hujan deras selama lebih dari 3 jam. Selain banjir, putuskan jembatan ini diakibatkan karena banyaknya sampah berupa pohon bambu yang nyangkut di penyangga jembatan hingga mengakibatkan jembatan tak bisa menahan laju air. Nah, banjir hujan kemarin deras. Terus jembatan ini jatuh. Oh, terbawa banjir gitu. Iya. Akibatnya sekarang gimana mas jembatannya? Gak bisa dilewati? Gak bisa dilewati, terus kalau mau lewat ke jalan raya itu mutar sana. Jauh? Terus jauh, perkiraan ya 8 kilo, 10 kilonan lah. Emang ini jembatan ini sebelumnya sudah putus? Terus sudah putus, terus ini dikasih darurat. Terus ini? Nah, ini putus lagi. Anu, akibatnya gimana mas? Warga udah gak bisa? Gak bisa aktivitas apa-apa. Warga berharap agar pemerintah segera membuatkan kembali jembatan darurat di sekitar lokasi. Sebab putusnya jembatan ini, warga harus memutar hingga 8 km. Karena tadi malam hujannya dari sore sampai malam, terus juga deras. Kemudian kalau kita lihat di situ penyangganya itu kena bambu, di batang bambu yang banyak. tidak bisa menahan, akhirnya putus. Upaya dari kepolisian ini ya upaya kita untuk membatasi masyarakat yang mungkin lalu layang, yang mungkin belum tahu kondisi terkini kaitan dengan jembatan ini, sehingga supaya tidak terjadi kecelakaan yang akan terjadi. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas memasang garis polisi dan bambu di jalan menuju jembatan. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV.